Selamat pagi. Kembali lagi di kanal YouTube saya. Selamat pagi untuk uh, Ibu Bapak dan teman-teman semua ya yang berkenan untuk menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam uh, keadaan sehat. Baik, pada video kali ini uh, saya akan membahas tentang uh, sebuah platform uh, yang dapat kita gunakan untuk uh, proses riset kita ya. Jadi platform tersebut disebut Open Science Framework atau OSF seperti itu. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang OSF dan fungsinya dalam proses riset gitu. Jadi saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya menggunakan platform OSF ini dalam proses riset yang saya lakukan. Oke, kita mulai saja video kali ini. Jadi ini adalah ke platform OSF yang saya maksud. Jadi itu alamatnya bisa diakses di OSF.io ya platformnya. Jadi ini ada platform yang terbuka yang bisa dipergunakan oleh siapa saja ketika ingin melakukan proses riset seperti itu. Jadi kita lihat dulu apa itu Open Science Framework ya. Jadi di sini tagline itu adalah the place to share your research. Gitu. Jadi tempat untuk membagikan riset kita. Jadi kata kuncinya di sini disebut bahwa OSF itu free, bebas, open platform, jadi platform terbuka bisa dipergunakan oleh siapa saja untuk mendukung penelitian kita dan kolaborasi. Jadi lewat platform OSF ini kita sebagai preset itu dituntut untuk melakukan kolaborasi seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana OSF itu mendukung riset yang kita lakukan ya? Teman-teman semua, yang pertama itu adalah search and discover. Jadi, pada video ini kita akan nanti membahas tentang bagian search and discover ini. Kemudian, ada design your study, kemudian collect and analyze data. Jadi, ini fungsinya sama seperti mendelay data, ya. Dan yang terakhir adalah publish your reports seperti itu. Jadi, sebenarnya dulu saya menggunakan OSF ini ketika ada preprint, ya. Jadi, teman-teman bisa klik bagian ini, dan ini adalah beberapa fungsi atau fitur yang ada di OSF ini. Dulu saya menggunakan OSF Preprints ini ya dan nanti video berikutnya kita akan membahas juga OSF Meeting. Di mana pada OSF Meeting ini kita bisa mencari beberapa conference atau meeting yang dapat kita pergunakan untuk publikasi riset kita seperti itu. Nah, untuk video kali ini kita hanya berfokus pada bagian Search and Discover saja ya. Saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya mencari artikel atau topik riset dari platform OSF ini. Nah, sebenarnya apa itu OSF? Kita klik bagian Learn More ini ya dan siapa yang membuat OSF ini ya. Nah, jadi OSF ini itu dibuat oleh Center of Center for Open Science seperti itu. Jadi Center for Open Science ini memang sebuah apa ya komunitas atau dalam tanda petik lembaga yang memang mendukung konsep-konsep sains terbuka. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lihat bagian about Center for Open Science ini ya. Dan tautan ini nanti akan saya taruh di link deskripsi di video ini. Nah sebenarnya OSF ini itu adalah apa Center for Open Science ini adalah kelompok yang mendukung prinsip sains terbuka ya. Jadi ini dia menyampaikan bahwa OSF itu produknya dia itu adalah free open source project management. Jadi sebuah apa ya? platform manajemen proyek untuk riset kita. Jadi mereka mendukung penuh entire project life cycle. Jadi mendukung semua siklus yang ada dalam proses riset kita. Nah, misalkan apa saja workflow yang dimaksud itu, ya? Misalkan dari sini, kan kita bisa lihat, ya, proses riset itu. Kalau menurut Center for Open Science, itu dibagi jadi empat siklus, misalkan design study eh, pertama, misalkan search and discover, ya, kemudian design study, kemudian collect and analyze data, dan terakhir adalah publish reports. Jadi, ini semacam life cycle dari riset yang menurut Center for Open Science itu yang harus dilakukan oleh para preset seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa membaca langsung apa itu Center for Open Science ya, kemudian produknya apa. Nah, di sini sudah dijelaskan ada produknya ya. Yang paling terkenal itu adalah OSF Preprints dan OSF Meetings. Yang lainnya juga bisa dibaca. Kemudian ada our service-nya ini, community-nya ini. Jadi yang tertarik bergabung mungkin bisa dibaca nanti Website Center for Open Science ini oke. Kita kembali ke platform OSF uh, ya. Jadi, uh, di sini di video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya ketika menggunakan OSF ini untuk mencari uh, data, kemudian uh, bahan, atau mungkin paper yang uh, saya pergunakan untuk proses riset. Jadi, itu bisa dipilih di bagian OSF Home ya. Jadi, di fitur ini ada OSF Home. Nanti tampilannya akan seperti ini nah misalkan di sini aja tulisan ya discover public research itu jadi temukan riset yang bisa diakses oleh publik jadi bisa dalam bentuk proyek data material ini misalkan file presentasi dan kolaborator atau riset lain gitu. nah misalkan kita klik di sini ya nah, kita search aja mungkin bidang saya accounting seperti itu ya kita search Dan tekan enter ya. Kita akan temukan apa di platform OSF ini dari kata kunci accounting. Oke, jadi kita sudah ketemu ya beberapa uh, project material atau bahan atau preprint atau paper yang terkait dengan accounting. Nah, di sini ada hasilnya ya bahwa OSF resultnya itu hasilnya adalah 5.390, preprintnya adalah bentuk 2.788, files, dan seterusnya. Kemudian di sini ada kata kunci yang umum dipergunakan, ada COVID-19 juga ya. Dan di sini adalah beberapa apa namanya bahan-bahan yang bisa saya pergunakan untuk proses riset saya. Jadi ini ada judulnya, kemudian ada deskripsinya, data tanggal diregistrasikan di OSF, kemudian kontributornya, dan ini adalah filesnya atau link atau tautan file di sini. Nah, kita bisa baca, ya. Kalau di sini kan ada preprint, ya. Kemudian kontributornya ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kita bisa lihat eh, material yang ada di sini. Nah, ini kan masalahnya terlalu luas, ya. Kalau kita buat accounting, misalnya kita spesifik, kalau kita pakai Bahasa Indonesia, misalnya, ya. akuntansi lingkungan ada tidak? akuntansi lingkungan di platform OSF ini. Oke, jadi ini ada beberapa paper ya, paruh tidak pasien lingkungan akuntansi manajemen terhadap oke oke ini preprintnya jadi kontributornya nuraini ini teksnya ya kemudian akuntansi lingkungan ah ini preprint kemudian ini adalah kontributornya dan seterusnya jadi umumnya sebenarnya paper-paper yang terbaru itu pasti ada di preprint ya karena sebelum diunggah atau dikirim ke jurnal itu biasanya papernya akan dikirim di preprint dulu untuk mendapat masukan dari komunitas akademik seperti itu. Nah ini preprint yang saya masukkan ya, ini ada juga di USF masih ada USF juga ya. Ini kontributornya saya, kemudian saya masukkan teks ini dan ini adalah filenya. Ini kalau tidak salah tahun 2018 ya. Mungkin kita lihat yang lain dulu sebelum lihat bagian saya. Misalnya kita lihat ini ya, pengaruh akuntansi lingkungan. Nah ini statusnya adalah preprint, kalau kita klik ini, maka kita akan menuju ke e, linknya. Jadi ini dulu di-upload di In Archive ya. Jadi ini adalah preprint, judulnya adalah analisis penerapan akutan Lingkungan dalam pengelolaan limbah. Kemudian e, kalau mau kita download itu ada di bagian sini ya, download paper. Kemudian downloadnya itu sudah 3603, Ini abstraknya. Dan menarik lagi sebenarnya di preprint ini itu ada DOI-nya, kemudian lisensinya, dan uh, publikasinya ada tanggal 20 Maret 2019. Kemudian kalau kita mau sitasi ini juga ada sitasinya. Dan paper ini sebenarnya bisa kita baca langsung ya. Ini adalah preprint, artinya sebelum dikirimkan uh, ke jurnal uh, ini sudah dikirimkan ke preprint. Sebenarnya banyak ada diskusi apakah preprint itu publikasi dan seterusnya. Saya sarankan teman-teman untuk melihat konten YouTube dari Pak Erwin Irawan ya, yang menjelaskan begitu banyak tentang konsep preprint. Jadi silakan ke sana teman-teman bisa membaca dan memahami apa itu preprint sebenarnya. Oke, jadi ini adalah filenya saya bisa baca dan jika saya tertarik saya bisa langsung menghubungi Ibu Nova Begawati ya. Kita klik bagian ini misalkan. Oke, jadi saya akan ketemu langsung profil dari Ibu Nova Begawati, ya. Tapi sayang, di sini tidak ada kontaknya, ya. Sayang sekali, tidak ada kontaknya. Jadi, itu kolaborasi yang bisa kita pakai. Jadi, kita bisa tertarik dengan papernya. Kita bisa langsung masukkan, apa klik Ibu Nova Begawati ini akunnya. Misalkan kita kembali lagi untuk melihat bagian yang preprint yang saya masukkan dulu ya di OSF ini. Inilah paper yang sudah terbit. Kemudian ini paper yang sudah terbit ya. In archive itu saya masukkan tahun 2018 lalu. Oke, ini adalah data-data yang masih ada ya di OSF preprint ini. Ini terakhir saya upload di tahun 2018. Oke, ini dia filenya. Jadi teman-teman bisa download di sini ya, di preprint. Mungkin kalau ingin mengenal saya itu bisa diklik nama ini. Saya kalau tidak salah memasukkan beberapa apa namanya beberapa tautan ya seperti orkid kemudian twitter salahnya saya tidak memasukkan email di sini Oke, ya, jadi seperti itu cara saya mencari atau menggunakan platform OSF ini ya. Jadi di sini ada preprint, itu adalah file yang belum dikirimkan ke jurnal. Kemudian ada project, kalau kita klik project. Oke, ini sama juga ya. Kalau misalkan bahasa Inggris tadi, kita klik apakah ada project ya. Misalkan kita pakai environmental accounting. ke environmental accounting dan kita klik project ya ada sekitar 3227. Oke, misalkan ini explaining change and fostering accountability in digital environmental governance. Kita klik ini ya. Kita tunggu. Oke, ini kita bisa ada ininya ya, ada file PDF-nya. Nah, kita klik Jadi, kita bisa baca filenya di sini langsung, ya. Apa ini file change and accountability? Ini apakah permintaan untuk mengerjakan proyek bersama, riset bersama, atau apa? Ini nampaknya paper, ya. Paper yang di dalam format ini untuk memudahkan menulis, mungkin ya. Oke, dan misalkan jika kita tertarik untuk... Paper ini bertanya tentang paper ini kita bisa menghubungi langsung penulisnya ya yaitu tadi adalah Eric Nost kita klik bagian ini. Nah kita bisa hubungi dia via personal website-nya, Twitter, GitHub, Google Scholar dan ResearchGate seperti itu. Oke jadi itu pengalaman saya menggunakan OSF platform OSF ya ketika saya mencari data, material, dan uh, mungkin preset yang uh, sebidang dengan saya. Umumnya di sini saya menggunakan ini untuk mencari nama-nama uh, preset yang uh, setara atau sama bidang risetnya dengan saya. Jadi teman-teman bisa masuk ke usf.io, kemudian ketik uh, disiplinnya atau nama autor yang ingin dituju. Seperti itu misalkan kalau saya mengenal nama Carol Adams ya. Adams, untuk riset di bidang akuntansi sosial lingkungan, apakah ada nama Carol Adams? Hmm, Oke, okay, tidak ada ya. Atau mungkin spesifiknya kita bisa ketik "counting for carbon" seperti itu. Oke, okay, ada juga bagiannya. Yang jika saya tertarik dengan paper ini, saya bisa klik bagian ini sederhananya seperti itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan saya ingin membaca, saya bisa klik bagian ini. Atau juga saya langsung bisa hubungi penulisnya. Ingmar Lippert ya. Oke, okay. ini lengkap ya. Dari Orkai, Twitternya, dan seterusnya. Jadi sangat bermanfaat sekali platform OSF ini ketika kita harus melakukan proses riset, mulai mencari topik mungkin kemudian data, paper, preprint dan juga yang paling penting adalah rekan riset atau kolaborator seperti itu. Oke, di video berikutnya kita akan membahas tentang OSF Meeting ya. Jadi sederhananya apakah itu OSF Meeting? Jadi OSF Meeting itu adalah semacam platform di mana kita bisa mengunggah conference atau seminar atau webinar yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi di sini WSF meeting itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama untuk conference organizers atau pembuat conference. Kemudian untuk conference participant atau peserta conference seperti itu. Jadi silakan mau sebagai conference organizer atau sebagai conference participant. Jadi umumnya saya di sini mencari tentang nama-nama conference ya yang ada, kemudian lokasi di mana, tanggalnya di mana, dan seterusnya. Dan saya belum mengetahui apakah ini sudah yang terbaru ya. Di sini sudah ada yang terbaru, tapi ini tanggalnya itu sebelum adanya pandemi ya. Jadi masih ada 2017, masih ada 2018, dan seterusnya. Nah, di video berikutnya kita akan membahas tentang platform OSF Meeting sini. Seperti itu. Oke, baik. Demikian video Kali ini ya, tentang platform uh, Open Science Framework dari Center for Open Science. Jadi bagi teman-teman dan ibu bapak yang ingin tahu tentang apa itu Sf silakan masuk di uh, laman resminya, nanti linknya akan saya taruh di de kolom deskripsi di bawah. Oke, saya tunggu komentarnya, uh, saran dan masukan yang membangun untuk uh, video berikutnya ya. Terima kasih, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.